bertempat di lapangan BMW yang terletak di Jalan Petamburan 2 Jakarta Pusat, Babin Kamtipmas Petamburan Aibtu Supriyadi bergabung dengan patroli 1054 untuk melaksanakan pemantauan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 300 jamaah dari Yayasan TPA Al-Munawaroh dengan penceramah yaitu Kiai Haji Musfik Amrullah. Seperti yang diketahui, Maulid Nabi merupakan peringatan ungkapan lahirnya Nabi Muhammad. Ternyata orang-orang Petamburan berani-berani. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Ini kurang ajarnya.